Bertemu kembali. Ini perkembangan terbaru yang kami bawakan, iaitu seramai 23 individu termasuk pegawai Jabatan Imigresi Malaysia dan juga orang awam ditahan dipercayai terlibat dalam kes pemalsuan cop sempadan tiba di Mahkamah Majistret Putrajaya bagi prosiding permohonan reman. Dan prosiding dikabarkan telah bermula jam 10 pagi tadi. Dan untuk mendapatkan butiran lanjut, kita bersama dengan wartawan Faris Azman di Putrajaya. Teruskan, Faris. Terima kasih, Hakim. Ya, sejak jam 10 sehingga jam sekarang 12, kami masih lagi menunggu kesemua individu yang telah pun masuk ke Mahkamah Majistret Putrajaya ini untuk mungkin keluar selepas perintah reman oleh SPRM, dikendalikan oleh SPRM bermula pada jam 10 tadi. Dan apa yang dapat saya gambarkan sebenarnya, lebih kurang 7 individu telah pun keluar sebentar tadi dan sebahagiannya lagi masih berada di dalam. Tapi kami masih menantikan sebarang maklumat lanjut mengenai dengan perintah reman, berapa lamakah perintah reman dan bagaimana dengan reman di bawah akta, apakah siasatan yang akan dijalankan. Dan untuk mungkin kita nak recap sedikit, di mana kesemua individu ini boleh dikatakan seperti yang SPRM maklumkan sebelum ini, sekurang-kurangnya 43 individu dipercayai terlibat dalam kes pemalsuan cop sempadan di Johor dan Selangor, dan kesemua mereka ditahan di beberapa kawasan antara di Johor Bahru dan juga di KLIA. Dan ini perkembangan terkini juga, di mana hari ini bukan hanya di Mahkamah Majistret Putrajaya sebenarnya, Hakim, tetapi di Mahkamah Majistret Kuching seorang individu, 3 individu di Mahkamah Majistret Kota Kinabalu dan 13 individu di Mahkamah Majistret Johor. Dan di Johor sebenarnya, Hakim, perintah reman telah pun sedang dijalankan, iaitu 13 suspek yang terdiri daripada 9 penguat kuasa dan 4 orang awam tiba pada jam 9.30 pagi tadi di Mahkamah Session Johor Bahru bagi perintah reman susulan siasatan ke arah kepada pemalsuan cop sempadan yang sama. Bagaimanapun, belum dapat dipastikan sehingga kini, kami masih menanti sebarang kenyataan yang akan diumumkan oleh SPRM, berapakah anggota yang terlibat, berapakah orang awam yang terlibat. Dan dipercayai orang awam itu juga ditahan kerana orang awam itu bertindak sebagai ejen bagi mendapatkan khidmat cop berkenaan bagi warga asing. Tetapi perkembangan lanjut akan kita bawakan dari semasa ke semasa mengenai dengan isu ini. Dan ini antara tangkapan yang agak tinggi dilakukan oleh SPRM berhubung dengan kes pemalsuan cop sempadan ini, Hakim.